Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam satu bis, salam jeder dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamil, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau mengunboxing dan juga sekaligus memberi informasi kepada kalian semua bahwa di CV Sodor ada produk terbaru, keluaran terbaru, yaitu adalah senapan angin bocah predator. Nah ini dia senapannya, adalah predator ekstrim. Mantap sekali teman-teman, ini keluaran terbaru dari toko kami CVA Sodor. Mantap sekali, ini senapannya udah full CNC, full stainless, larasnya pakai laras polymag. Mantap banget. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita bahas tentang spek dari unit senapan angin bocah predator ekstrim, nah ini kita lihat dulu tes akurasi dari unit tersebut. Oke, kita mau tes akurasi seperti biasa, kita langsung tes lapangan biar teman-teman puas lihat tes akurasinya. Dan jangan lupa teman-teman ikutin keseruan giveaway yang akan diundi bulan depan. Nah ikutin keseruannya, caranya gampang banget, tinggal komen diawali dengan ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Semakin banyak kalian komen, semakin gede hadiah yang kami berikan. Oke, terima kasih. Kita langsung saja tes akurasi, tes lapangan langsung. Unit senapan angin bocah predator ekstrim. Mantap sekali. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam juga dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Oke teman-teman, ini video tes akurasi dari senapan angin bocah predator ekstrim terbaru keluaran tahun 2023 bulan Juni. Mantap sekali. Ini langsung kita tes akurasi dulu, nanti lanjut bahas spek-spek dalam yang ada di unit senapan angin bocah predator sultan ini. Mantap sekali. Oke, ini peluru yang cocok pakai peluru Hercules. Mantap. Oke, larasnya pakai laras polymag. Mantap sekali. Oke, oke Pak Bos, langsung dites akurasi. Jaraknya udah tertera di ring finder ya teman-teman. Oke, itu jarak real. Mantap sekali, kena teman-teman. Oke, nah itu anginnya sangat besar banget. Oke, mosak masuk durene. Waduh, kita tunggu dulu anginnya biar lewat dulu. Oke, biar lewat dulu ya anginnya teman-teman. Anginnya kenceng banget. Oke, tetap kena teman-teman, mantap sekali. Nah itu ada kayak putih-putih di situ. Nah itu kena, mantap banget. Cari lain. Cari yang lain, yang agak kecil mas. Agak kecil. Oke, cari. Oke. Ada yang kecil. Nah itu. Oke, tetap kena teman-teman, mantap sekali, 3 kali ya. Oke, laras polymag bos. Oke. Mantap banget, tetap kena. Oke. Ini gak bisa dijatuhkan ya teman-teman. Besar. Masih muda, besar sekali. Dari yang agak kecil. Ini. Kecil banget ini. Entah kena atau enggak, kita gak tahu ya. Kecil banget ini.
Oke, lost. Anginnya kenceng banget. Kecil banget itu, teman-teman. Sebesar jari. Coba yang ini. Telunjuk. Bentar. Oke, anginnya gede banget. Oke, kena teman-teman, mantap banget. Oke. Oke, okay, seru. Oke, los. Kecil banget. Kecil. Jangan dipaksa, Mas. Harus kena. Oke. Oke, los. Cari yang lain aja. Kekecilan itu, Mas. Nah, pokoknya harus kena itu nanti. Harus kena. Oke. Coba yang kecil itu. Yang besar ya. Oke. Itu yang besar ya, teman-teman, tetap kena. Situ. Oke, kita mau ambil yang kecil itu tadi loh, teman-teman, masih penasaran. Oke. Apakah kena? Akhirnya belum. Belum, tapi belum. Tetap usaha sampai kena. Oke, sampai kena pokoknya. Oke, tetap kena. Mantap sekali akhirnya. Akhirnya. Ini dia, gak ada. Kalau jari keling saya ya segini lah kira-kira. Mantap sekali, ini dia penampakan unit Predator Ekstrim. Mantap sekali. Oke. Nah, jaraknya seperti biasa di sana ya. Nah, ini kamera saya bisa zoom 2 kali lipat. Wah, sampai sini teman-teman. Mantap banget, jauh sekali. Oke. Ini dia unit Ekstrim terbaru, mantap sekali. Oke, kita lanjut bahas santai ngobrol unit Predator Ekstrim. Oke, teman-teman, kalian udah lihat tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Ekstrim. Maaf, saya ingatnya Sultan terus. Mohon maaf, ini Ekstrim keluaran terbaru. Nah, tadi kalian udah lihat sendiri tes akurasinya, jaraknya segitu di rank finder, mantap sekali. Ini dia ada variasi corak warnanya. Wah, bercak-bercak warna biru, mantap sekali. Nah, ini sebelum saya bahas tentang speknya, alangkah baiknya diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dulu biar afdol selalu ngikutin keseruan dari CVA Sodor. Apalagi di CVA Sodor banyak promonya, harganya paling murah, terus juga banyak membagi senapan gratis. Mantap banget sekali kan. Nah, bulan depan ada giveaway lagi, mantap sekali. Oke, kita bahas sedikit dulu dari chambernya, teman-teman. Ini chambernya, teman-teman, menggunakan chamber Durel seri 7, mantap sekali. Pembuatan full CNC, full stainless, dan yang bikin kaget lagi dari unit Ekstrim ini, dia udah menggunakan per Mizumi lagi, mantap sekali. Ini yang saya pakai tadi buat tes akurasi ini, cancel kokang bisa kanan aja ya teman-teman, ini udah kelihatan per Mizumi, warnanya warna orange, mantap sekali teman-teman. Oke, ini chambernya memang agak kecil. Nah, ini biar enteng bawahnya teman-teman, mantap sekali. Ini pembuatannya ramping banget, mantap sekali. Oke, ini varian warnanya juga ada banyak sekali. Nah, ini banyak Durel dari Durel seri 7, pembuatan full CNC, luar dalam pembuatan pakai mesin semua. Jadi ini lebih halus dan juga lebih enteng pastinya. Mantap sekali, bahan Durel seri 7 udah terkenal, dia banyak keras sekali. Mantap banget, awet, kuat, tahan lama. Oke. Dan untuk tarikannya teman-teman, tarikannya seperti biasa menggunakan tarikan seat lever. Nah, tinggal ditarik seperti ini, tembak, dor. Mantap banget. Untuk triggernya menggunakan trigger match, mantap sekali. Jadi kelihatan lebih ganteng, lebih gagah lagi. Dan untuk
Ini dia safety triggernya ada di chamber. Nah ini tinggal ditekan saja ke kanan, dia otomatis sudah ngunci. Kalau ke kiri balik normal lagi. Mantap sekali. Oke, untuk pembuatannya ini, wah teman, halus banget ini beneran. Oke, mantap sekali. Cancel kokang ada di sebelah kanan saja ya teman-teman. Mantap sekali ini. Aduh, tangan saya agak kuat. Oke, karena pernya per Mizumi, keras banget. Oke teman-teman, mantap sekali. Popornya pakai popor cangkul, bisa maju mundur, dan tentunya pakai popor lipat. Mantap sekali. Setelan power ada di dalam sini, mantap banget. Oke, untuk relnya ini menggunakan rel Picatinny ya teman-teman. Relnya pakai rel Picatinny OD22, nanti kita juga bonusin rel Picatinny-nya juga. Mantap sekali. Oke banget. Oke, untuk pengisian angin dia menggunakan mini coupler, ukurannya seperti biasa 1/2 TSM. Mantap sekali, langsung dicolokkan saja ke selang pompanya tanpa menggunakan alat tambahan lagi. Mantap sekali. Untuk manometer, manometer ada di sebelah kiri. Nah ini di antara sambungan chamber dan sambungan tabung. Mantap sekali. Jadi kalian kalau pengen pasang regul, nanti manonya ada satu, ngikutin mano yang ada di regul juga. Soalnya kami gak punya alat buat membuat manometer lagi yang ada di chamber, seperti itu. Oke, untuk ini tabungnya, ini memang grafiran dari kami nih, entah tulisannya apa saya juga gak tahu nih, tapi tabungnya menggunakan tabung Venom, tabung 500cc import dari China. Mantap sekali. Kalau Venom import dari China, kalau GSM import dari Taiwan. Mantap sekali. Oke banget. Terus untuk larasnya ini, karena laras itu adalah nyawa dari senapan angin. Mantap sekali. Kalau laras kalian udah gak karuan, silakan ganti di laras yang bagus. Nah ini larasnya, pokoknya laras yang paling bagus yang ada di CV Sodor, karena ini menggunakan laras Polymac. Mantap sekali, laras Polymac OD13 alur 12, panjangnya 65 cm. Untuk kaliber masih menggunakan kaliber 4,5 mm. Mantap sekali kan, kaliber 4,5, soalnya kalau lebih dari 4,5 tuh udah ilegal, harus ada izin yang kuat. Nah ini standar dari negara kita, negara tercinta Republik Indonesia. Nah itu menyarankan pakai kaliber 4,5, itu udah legal, aman sekali dikonsumsi. Aman sekali buat berburu, pokoknya mantap sekali. Ini tadi pelurunya pakai cocoknya Hercules, jadi Hercules terus, jangan digonta-ganti ya teman-teman. Jangan diganti pakai GBS, Canon, Samyang atau yang lain-lain, gak cocok. Cocoknya pakai Hercules. Nah seperti itu, kalau kalian ganti nanti terjadi hal yang kita tidak inginkan, yaitu terjadi ngacak atau alur kalian rusak, nanti harus ganti laras lagi, seperti itu. Tapi tenang saja, di CVS Sodor ada garansi akurasi sampai 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap sekali. Oke, untuk cara merawat laras ya, kalian gampang banget. Kalau gak kalian pakai, bisa kalian isi dengan oli atau minyak dari depan sini. Nah, ini dimasukin oli atau minyak biar alur kalian gak karatan atau ada bekas-bekas peluru yang habis nembak itu. Nah, itu bisa keluar. Nanti kalau udah selesai kalian isi dengan minyak atau oli, silakan ditembakkan, seperti itu. Tapi jangan pakai peluru ya teman-teman. Nah itu biar gak ada pelurunya, nanti biar nyembur minyaknya. Itu udah bersih, nanti alur kalian awet, gak bakal karatan. Mantap sekali. Oke, untuk anginnya ini aman angin di 2700-2800 PSI, jangan diisi lebih dari itu, nanti juga sealnya yang gak kuat teman-teman. Soalnya seal kan terbuat dari karet, kalau udah melebihi batas anginnya biasanya ada kerobekan di seal. Nah, seal itu letaknya ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung, seperti itu. Soalnya yang nahan angin itu adalah seal, seal terbuat dari karet, ada masanya seal itu akan robek kalau kapasitas angin melebihi batas, seperti itu. Oke, mantap sekali. Tadi kalian udah lihat tes akurasi dari unit senapan angin bocah Predator Extreme ini. Mantap banget akurasinya. Oke banget. Oke, untuk
saya kasih tahu harganya. Nah, ini langsung kita kasih harga promo. Promonya harganya cuma Rp5.500.000. Free ongkir, free teleskop, kecuali Papua sama Maluku ongkirnya tambah dikit saja. Mantap sekali. Oke, kalian juga bisa beli pompa. Ada pompa kecil harganya Rp500.000, pompa besar harganya Rp800.000. Mantap sekali. Ini dia senapan angin bocap Predator Extreme. Ada juga variasi warna merah juga ada, teman-teman. Saya perlihatkan. Nah, ini dia variasi warna, ada serobong warna merah dan juga tadi ada yang warna merah juga untuk chambernya. Bentar, teman-teman. Nah, ini dia variasi warna merah gini. Ini cuma satu yang ready. Nah, kalau yang biru ada dua. Nah, yang hitam ada, masih ada 4 lebih pokoknya. Mantap banget. Ini warna satu limited edition. Pokoknya yang cepat dia yang dapat. Langsung saja hubungi nomor WA saya di bawah sini. Nah, bisa COD, bisa juga transfer langsung. Pokoknya pelanggan di CV Exodor tahu syarat COD. COD syaratnya foto KTP saja, gak ada yang lain. Mau di DP, DP juga bisa. DP seikhlasnya, kita gak menekankan harus DP segini, enggak. Seikhlasnya, yang penting kalian sama-sama amanah, kalian sama-sama jujur. Sampai sana bayar barang langsung dibayar. Seperti itu. Oke, mantap. Ini dia unit Extreme keluaran terbaru dari CVA Sodor. Kemarin-kemarin udah keluar, teman-teman, tapi harus ada ini perbaikan sedikit dari unit Extreme. Nah, ada banyak kesalahannya juga. Nah, ini udah bagus banget. Nah, mantap sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel CVA Sodor. Pokoknya semoga rezeki kalian lancar, panjang umur, sehat selalu. Oke, dan jangan lupa diikutin keseruan giveaway yang akan diundi bulan depan. Pokoknya ikutin keseruannya, caranya mudah banget. Komen saja, ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Kata-kata, buat kata-kata yang bagus juga. Oke, terima kasih. Kita akhiri dulu perjumpaan kita kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tularas, salam satu hobi, salam saudara dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.